ilmu yang wajib untuk dipelajari bagi seorang muslim itu tiga. Itu tiga unsur, tiga sisi. Satu, ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tentang hati, adab dan akhlak. Ilmu akidah pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menata akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena sebenarnya inti seorang muslim itu dalam tauhid. Inti seorang muslim, pembeda antara dia dengan orang-orang kafir adalah dalam ketauhidan. Maka kewajiban seorang muslim itu bagaimana dia itu memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih tentang Islam, dan membebaskan diri dari semua keyakinan-keyakinan yang itu tidak berasal dari Islam. Oleh karena itu inti tauhid itu kan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada nafi, ada isbat. Nafi menafikan penyembahan, sesembahan kepada semua Tuhan. Illallah, dan menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah juga demikian. Membuang semua keyakinan, menyingkirkan semua keyakinan yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada kaitannya dari Islam. Dan menetapkan keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang murni datang dari agama Islam. Itu yang pertama. Dan masalah yang pertama ini sangat terasa untuk negeri semacam negeri kita. Jadi masalah yang pertama ini sangat terasa para jemaah sekalian untuk satu negara, satu bangsa, satu kaum kayak negeri kita. Karena Islam datang ke negeri ini bukan sebagai agama yang pertama. Islam datang ke negeri ini bukan sebagai agama yang pertama. Sebelumnya sudah ada animisme, sudah ada dinamisme, sudah ada Hindu, sudah ada Buddha. Baru kemudian datang Islam. Maka mau tidak mau, orang yang berpindah dari satu agama ke agama yang lain itu sisa-sisa agama masa lalu pasti masih ada. Dan itu yang harus dikikis, itu yang harus dibuang secara totalitas untuk kemudian kita ganti dengan keyakinan agama kita. Taip, itu yang pertama. Ilmu tentang ketauhidan, tentang akidah. Yang kedua, yang harus dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu fikih. Ilmu tentang hukum-hukum agama. Bagaimana seseorang itu berbuat jika akidah itu berkaitan dengan keyakinan, kalau fikih itu berkaitan dengan amal perbuatan. Baik itu adalah amaliyah seorang hamba antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, fikih ibadah, maupun amaliyah seorang hamba yang berkaitan antara dia dengan sesama. Karena kalau kita luaskan, fikih itu kan mengandung empat unsur, mengandung empat cabang. Ada fikih ibadah, ada fikih usrah, ada fikih muamalah maliyah, ada fikih ijtimaiyah, ada fikih ibadah. Bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup salat, zakat, puasa, haji, umrah, baca Quran, zikir dan yang berkaitan dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, fikih usrah. Fikih keluarga. Fikih kekeluargaan, mulai dari nikah, cerai, jadi ngurusi anak, ini dan macam-macamnya, semuanya cakupannya pada fikih keluarga. Yang ketiga, fikih muamalah. Fikhul muamalatil maliyah. Fikih yang mengatur tentang bagaimana orang itu interaksi dengan sesama yang berkaitan dengan harta benda.
ya cari uang, ya transaksi ini, transaksi itu, pembahasan tentang masalah riba, pembahasan tentang masalah ini, pembahasan masalah itu. Yang terakhir, fikih ijtimaiyah, fikih sosial. Orang itu kalau sudah hidup bersosial, hidup itu kan enggak mungkin sendirian. Hidup itu mesti harus bareng-bareng dengan sesama. Lah, orang itu kalau sudah bareng-bareng dengan sesama, ya di situ ada orang baik, di situ ada orang nakal. Di situ ada orang baik-baik, di situ ada orang yang kadang-kadang berbuat kriminal. Maka muncullah aturan kriminalitas dalam agama Islam. Yaitu hukuman orang-orang yang berbuat kriminal, mencuri, merampok, menipu dan macam-macamnya. Baik, karena orang-orang yang berbuat kriminal itu butuh untuk dihukum agar jera dan masyarakat menjadi jera, maka butuh yang menghukum itu adalah hakim. Dan hakim tidak mungkin ada kecuali ada negara. Kalau sudah ada negara, biasanya kadang-kadang terjadi perseteruan dengan negara-negara yang lainnya, muncul fikih jihad. Kalau sudah ada jihad, akan ada hukum rampasan perang, hukum ini dan hukum itu namanya fikih sosial atau fikih ketatanegaraan. Itu semuanya harus dipelajari, terutama yang berkaitan secara langsung dengan kehidupan kita. Dan itu adalah tiga fikih yang pertama, yaitu ibadah, usrah, dan muamalah. Itu yang kedua, fikih halal haram. Yang ketiga, Islam juga sangat perhatian dengan adab, akhlak, dan hati. Tentang masalah adab, akhlak, dan tazkiyatun nufus. Oleh karena itu, kayaknya beberapa waktu yang kemarin ana sampaikan pada antum. Jadi kalau bisa kajian dalam satu masjid atau dalam satu kawasan, gak harus satu masjid ya. Karena satu kawasan kan kadang-kadang yani jamaah taklim itu kan di sini ono masjid, 1 kilo lagi misalkan ono masjid, 2 kilo lagi ada masjid. Ngono kok ya paling jamaah muter-muter iku. Pengajian iki ya wong-wong iku kesana ya wong-wong ya itu. Yani ke masjid yang lain juga orang-orangnya juga itu diusahakan. Yani ta'lim itu mencakup tiga sisi ini. Ada kajian akidahnya, ada kajian fikihnya, ada kajian adab, akhlak, dan tazkiyah. Yani adab, akhlak, dan tazkiyah itu yani an-nufus, untuk menata seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang baik dari semua sisi pembahasannya. Tep, otomatis Ustaz Kalingunu kiroah, tartil, tajwid nggak perlu. Ya itu sebelumnya malahan. Jadi muslim nggak semua cocok Quran lah, jarak karuan. Jadi mengenai masalah kajian apa itu baca Al-Quran, tajwid, tahsin, bahasa Arab, itu yang lain, sisi-sisi yang lainnya. Tapi inti pembahasan adalah pada tiga yang saya sebutkan tadi.